Lesti Kejora dan suaminya, yakni aktor tampan Rizky Billar, merupakan bintang tamu yang akan menghadiri acara penghargaan bergengsi di Indonesia, yaitu KISS Award 2022 yang akan diselenggarakan di stasiun televisi Indosiar nanti malam, tepatnya tanggal 12 sampai 13 pukul 8 WIB Indonesia bagian Barat. Sore ini dikabarkan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut menghadiri acara Gladi Resik di Studio Indosiar guna persiapan menjelang acara tersebut malam ini. Tak hanya Lesti dan Billar, pasangan terhit tersebut juga membawa BBL, anak mereka di tempat itu. Menurut kabar yang berkembang, anak pertama Lesnar tersebut juga masuk dalam salah satu nominasi penghargaan KISS Award 2022. Yang tak kalah menariknya, menurut isu yang berkembang saat ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar serta anaknya BBL akan membawa pulang banyak penghargaan nanti malam dalam berbagai nominasi. Hal itu diketahui lewat voting di web resmi Indosiar. Selain dari itu, perlu diketahui KISS Award 2022 merupakan acara penghargaan bagi para insan pertelevisian Indonesia yang diadakan di Indosiar. Acara tersebut disiarkan secara langsung selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Pada ajang penghargaan bergengsi itu bakal dihadiri oleh sederet selebritis dan penyanyi top tanah air seperti Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Inul Daratista, Soimah, Happy Asmara, Lesti Kejora, dan masih banyak artis top lainnya. Mereka akan bersaing ketat nanti malam untuk memperebutkan piala penghargaan bergengsi KISS Award 2022 di Indosiar. Doakan saja, semoga acara tersebut berjalan lancar sampai selesai. Dan doakan juga, semoga keluarga kecil Lesnar bisa memborong penghargaan tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.